Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Belajar Bonsai Pemula. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Kita di sini lihat sancang, teman-teman, di kebun ini. Ini mau saya eksekusi, teman-teman. Kecil-kecilan buat bahan meme, nampaknya banyak bagus ini, teman-teman. Memang nggak kerawat, saya ambil, saya rawat di rumah, teman-teman. Oh ya, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, komennya, dan share video ini pada teman-teman yang lain agar tahu sancang ini, teman-teman. Langsung aja mau saya eksekusi, teman-teman. Langsung saya potong, nggak usah nunggu lama-lama, teman-teman. Potong saja, mumpung cuacanya belum panas. Oh ya teman-teman, sambil nongkrong, sambil nunggu, sambil kita eksekusi ini, yang belum ngopi silahkan ngopi dulu, yang belum sarapan sarapan dulu, jangan lupa dihidupin udutnya. Ini bagian bawahnya ini perlu dipotong juga, kita ambil inti-intinya aja, teman-teman. Karena akarnya ini sudah cukup lumayan bagus, diambil saja, kita geraji-geraji keliling aja akarnya. Tanahnya cukup keras, teman-teman. Gimana teman-teman, sudah pudah banyak punya sancang belum? Kalau belum punya sancang, segera ditanam sancangnya, teman-teman, karena sancang ini cukup bagus prospeknya, memang tidak hanya mudah ditanam, ini juga mudah perawatannya, medianya juga tidak terlalu sulit, cukup dengan pasir kali campur tanah aja suburnya, minta ampun teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum punya sancang ini, segera miliki, teman-teman. Ini sudah kecabut, teman-teman. Kita potong aja akar dasarnya, kita ambil akar yang kira-kira ngambang di atas aja, teman-teman. Untuk perpindahan dari tanah ground, kita pindah ke dalam pot atau polybag aja, teman-teman. Masalahnya ini masih banyak perlu proses lagi, teman-teman. Kita lihat, teman-teman, seperti apa sih ini programan sancang di kebun ini. Pas sudah cukup bagus, kalau menurut saya sudah lumayan, teman-teman. Makanya saya ambil, mau saya bikin meme, teman-teman, seperti ini, teman-teman. Sudah ada bayangan, teman-teman, ya. Mungkin kalau dibikin meme ini sudah lumayan cantik. Nah teman-teman, kalau menurut teman-teman bagus ini, silahkan komen, teman-teman.
dan langsung aja ke tempat polybagnya teman-teman. Kita percepat saja ini teman-teman. Seperti ini teman, sudah saya beri salep untuk luka-lukanya dari akar, batang sampai atas sudah disalep teman-teman, supaya menghindari pembusukan teman-teman. Kalau sudah tertutup seperti ini, mudah-mudahan tidak busuk. Kalaupun busuk, dia tidak menjalar kemana-mana teman-teman. Bisa sudah siapin polybagnya, kita tinggal taruhkan saja di atasnya seperti ini, kita kuburin lagi teman-teman. Jadi kalau seperti ini tuh perawatannya cukup mudah teman-teman. Mudahnya gimana? Mudahnya itu dekat dengan rumah teman-teman, jadi jangkauannya itu sangat dekat. Jadi begitu kita keluar rumah, sudah nampak di depan mata. Jadi untuk perkembangan ke atasnya atau batang selanjutnya itu bisa kita arahkan. Minimal kita sudah punya dasarnya seperti ini teman-teman. Jadi kita rata-ratakan sama tanah. Posisi tegaknya seperti apa kita harus arahkan sampai kira-kira cocok. Seperti ini teman-teman, sangat mudah. Ini cukup dengan pasir, campur tanah, campur sedikit kotoran yang sudah menjadi tanah teman-teman. Jangan kotoran, maksudnya kotoran hewan, maksudnya pupuk lah, pupuk kandang teman-teman. Cuman yang udah jadi tanah dia tidak panas. Kalau kita pakai pupuk yang baru atau pupuk kambing yang baru atau pupuk hewan-hewan lainnya yang masih baru masih panas teman-teman. Cuman kalau pakai yang udah campur tanah yang udah busuk, dia dingin teman-teman. Ini kalau pertumbuhannya bagus, taruh di tempat teduh, syukur-syukur disungkup. Cuman kalau sancang ini nggak usah disungkup aja kalau udah ada akar seperti ini teman-teman. Ya banyak hidupnya sama mati teman-teman. Dan kalau kita rajin nyiram aja, batangnya aja tumbuh teman-teman. Kalau yang ada akarnya ini lebih mudah lagi, lebih mudah tunas. Ini dibiarin seperti ini 4-5 hari tunas teman-teman. Jadi kalau kita tinggal di kebun seperti tadi, kita pangkas seperti ini, dia tunasnya lebih cepat, cuman nggak beraturan karena tidak diarahkan. Jadi kalau sengaja saya bawa pulang ini supaya bisa diarahkan untuk tunas selanjutnya teman-teman. Ini teman-teman, dilihat dari dekat, ini sengaja akarnya nggak saya tutup supaya kelihatan. Itu lebih bagusnya ditutup teman-teman, akarnya ditutup sampai sekiranya dia tunas tumbuh, nanti akar serabutnya pada keluar itu baru dibuka lagi tidak apa-apa. Karena kalau udah banyak akar serabut, kalau kita tidak buka akar-akar yang lama ini, akan pertumbuhan tunas yang sangat banyak sekali teman-teman. Mana sangat mudah dan praktis teman-teman. Bagi teman-teman yang belum punya, kalau mau yang sistem ekstrim-ekstrim dari kecil teman-teman, cuman kalau dari besar seperti ini nggak bisa lagi dibikin ekstrim. Ya cukup seperti ini aja, tinggal kita perbarui untuk selanjutnya teman-teman. Kira-kira sudah paham teman-teman ya, untuk bahan sancang ini seperti ini proses
pemindahannya. Jangan lupa disungkup teman-teman kalau takut mati. Dan mudah-mudahan tidak mati. Sudah cukup teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Terima kasih.